Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini sejumlah finalis Putri Indonesia 2022 menjadi pendamping pengantin pernikahan Kaesang dan Erina. Iya, dalam tasyakuran pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu juga dihadiri para pejabat dan sejumlah artis. Sejumlah finalis Putri Indonesia 2022 menghadiri tasyakuran pernikahan Kaesang Erina di Pura Mangkunegaraan Solo, Jawa Tengah. Mereka menjadi bridesmaids atau pendamping pengantin wanita. Di hari spesial Kaesang Erina ini, mereka mempersiapkan busana dan kado spesial untuk Kaesang Erina. Untuk kadonya itu atrofi ya. Jadi setiap putri, kita kan dari Putri Indonesia 2022. Jadi setiap putri yang sudah menikah, di hari pernikahannya kita kasih trofi nih. Jadi kayak piala bergulir ya, Mbak. Ucapan selamat gitu. Cuma karena di sini ada sisi keamanan yang cukup ketat, jadi kita nggak bisa bawa trofinya ke sini. Kita akan kasih menyusul ya setelah acara. Mengharukannya balik lagi kita reunian lagi, seperti kayak karantina lagi, seru-seruan lagi dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi di sini gitu. Jadi terharu banget. Diketahui Kaesang dan Erina resmi menjadi suami istri setelah menjalani ijab kabul di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Sleman, Yogyakarta Sabtu kemarin. Sementara hari ini menggelar resepsi atau tasyakuran di Pura Mangkunegaraan Solo, Jawa Tengah. Acara dihadiri oleh pejabat publik dan sejumlah artis. Selain itu, masyarakat juga bisa merasakan kemeriahan pernikahan putra bungsu presiden ini, terutama masyarakat Solo. Mereka bisa menikmati makanan gratis yang telah disiapkan.